Assalamualaikum sahabat Ayo Rumpi. Sebelum kita membahas berita kali ini, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kesayangan kita semua. Cekidot. Pesona aura kasih pakai kebaya adat Bali. Disukai banyak orang tapi tak terima komen. Nama Aura Kasih sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Namanya dikenal sebagai penyanyi. Tak hanya memiliki suara merdu, penampilan Aura Kasih juga mencuri perhatian. Aura Kasih memiliki paras cantik. Terbaru, Aura Kasih mengunggah foto dirinya mengenakan kebaya adat Bali. Fotonya banyak disukai netizen. Ini potretnya. Hal itu terungkap dari salah satu unggahan terbaru Aura Kasih. Tampak Aura Kasih mengenakan kebaya adat Bali. Aura Kasih tampak mengenakan selendang berwarna hijau. Aura Kasih tampil berkacamata. Aura Kasih mengabadikan fotonya di depan kamera. Penampilannya mencuri perhatian. Unggahan foto Aura Kasih mencuri perhatian netizen. Hingga berita ini ditulis, foto Aura Kasih disukai lebih dari 60.000. Penampilan Aura Kasih tampak begitu cantik, apalagi Aura Kasih mengenakan busana tradisional. Namun demikian, Aura Kasih menutup kolom komentar, sehingga tak ada komentar di fotonya tersebut. Hal itu terungkap dari salah satu unggahan terbaru Aura Kasih. Tampak Aura Kasih mengenakan kebaya adat Bali. Aura Kasih tampak mengenakan selendang berwarna hijau. Aura Kasih tampil berkacamata. Aura Kasih mengabadikan fotonya di depan kamera. Penampilannya mencuri perhatian. Unggahan foto Aura Kasih mencuri perhatian netizen. Hingga berita ini ditulis, foto Aura Kasih disukai lebih dari 60.000. Penampilan Aura Kasih tampak begitu cantik, apalagi Aura Kasih mengenakan busana tradisional. Namun demikian, Aura Kasih menutup kolom komentar, sehingga tak ada komentar di fotonya tersebut. Demikian informasi dari kami sahabat Ayo Rumpi. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon juga untuk subscribe, like, dan komentar, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari kami. Sampai jumpa, dan terima kasih.